Pak Jokowi, leho. Itu artinya apa? Selamat pagi, apa kabar? Oh, selamat datang Pak Jokowi. Ya, semangat terus. Semangat terus, mudah-mudahan diingatkan kepada kita yang di sini. Ya. Pak, bikin lapangan pekerjaan yang banyak di Indonesia. Ya. Teman-teman nggak kesini. Pokoknya Pak Jokowi itu BSN. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita udah sampai di bandara nih, sampai di airport. Sekarang kita mau check-in langsung ke Hong Kong. Keren. Semoga tidak ada masalah di imigrasi karena teman saya kan suka bawa hal-hal yang langgar. Jauh macam-macam loh, fitnah lagi. Enggak, dia suka bawa pisau lipat gitu. Oh makanya iya. Makanya taruh di bagasi. Bukan maksudnya yang buat buka obeng segala macam. Iya. Bukan orang kayak MacGyver zaman dulu. Halo, Bu. Aduh, Ibu, apa kabar? Ibu udah berapa lama di Hong Kong kerja, Bu? Ini kan Jakarta. Ini masih Jakarta? Belum. Oh, iya, iya. Belum jalan. Selamat bekerja. Selamat bekerja, Bu, ya. Salam buat tim Orange. Dah, Ibu. Kok tim oranye pakai baju hijau, Bu? Iya. Ntar, Pak. Besok baru pakai baju oranye. Oh, iya, oh, iya. Selamat bekerja, Bu, ya. Dah, Ibu. Ya. Tos. Mau ke Hong Kong nggak, Bu? Nyusul belakangan, ya. Nyusul ya, Bu, ya. Iya, iya. Dah, Ibu. Ikutin nih, ntar, ya. Okay. Ya. Sip. Kalian juga ikutin kita. Ya. Bu, aduh. Ini apaan sih tadi orang? Oke. Ini enggak usah so asik. Halo, iya. Halo, Pak. Kabar, Pak. Udah lama kerja di Hong Kong, Pak? Bukan, ini masih Jakarta. 5 tahun. Oh, iya. Dijawabin lagi. Let's go. Iya, iya, yuk. Kita mau check-in dulu ya. Yuk. Ini siapaan? Ini dong. Asuransi, ya. Makasih. Yeay, sampai di Hong Kong. Yeay. Sudah sampai di Hong Kong, ini di bandara. Nanti dari sini kita naik shuttle untuk ke hotel. Dan koper lu gede banget sih. Apa? Koper lu gede banget. Ini kan beramai-ramai semuanya. Beramai-ramai. Ya, ya. Lu lihat dong tuh, cowok komersil. Kalau cowok komersil itu beda kopernya. Laporan pandangan mata saat ini Hong Kong lagi dingin banget. Ini AC. Hah? Di airport. Oh. Belum keluar. Saya kira udah dingin. Tunggu dulu dong. Oh iya, iya, iya. Benora. Okay. Ini adalah Victoria Park, di mana tempat hangout-nya orang-orang Indonesia. Ngapain? Victoria Park. Oh iya. Ini adalah Victoria Park. Ya. Di mana ada filmnya loh. Ada filmnya. Oh iya. Iya. Minggu pagi di Victoria Park. Nah iya. Ini kebetulan pas minggu pagi juga, jadi kita bisa merasakan suasana. Ini Sabtu. Oh berarti besok. Iya. Ya. Yuk, mari. Besi kita terus yuk. Aku mau nanya dulu. Ini lagi dalam rangka apa? Enggak, ini baju, pameran baju. Oh, buat pameran baju. By the way, kan besok ada acara temu tangan bersama Pak Jokowi. Kira-kira nih, kamu kalau ketemu Pak Jokowi, mau nanya apa sama Pak Jokowi? Kamu ketemu Pak Jokowi, mau nanya apa? Nanya apa ya? Minta apa? Minta sepeda. Mas sepeda, sebutkan 5 ikan ada di otak. Nggak usah. Nggak usah. Duh, ya kan? Kalau misalkan nih, papasan sama Bapak Presiden Jokowi, mau ngomong apa? Ngomong apa ya? I love you. Itu artinya apa? Selamat pagi, apa kabar? Oh. Gimana kira-kira besok? Excited nggak? Semangat nggak buat acara besok? Semangat! Ya. Kira-kira kalau ketemu Pak Jokowi mau ngomong apa? Nanti besok kita tarik atas panggung ngomong apa Pak Jokowi, ayo. Pak, kita bakal kerjaan yang banyak di Indonesia. Ya. Teman-teman nggak kesini. Ya. Jokowi. Ya, semangat terus. Semangat terus, mudah-mudahan diingatkan kepada kita yang di sini. Halo Pak Jokowi. Selamat
selamat datang di Hong Kong. Aku capek nih. Kan kita kan sini niatnya sekalian ketemu sama orang-orang Indonesia, kita janjian sama Pak Tri Tariat. Itu konsulat jenderal di Hong Kong. Itu janjian di mana emang? Ya katanya di Victoria Park, cuman belum pernah ketemu orangnya. Hai, Pak. Ya. Pak. Orang Indonesia, Pak? Iya, dari mana nih? Saya dari Indonesia juga, Pak. Oh. Iya. Pak, jalan-jalan. Sudah lama kerja di Hong Kong. Saya 7 bulan. Oh, 7 bulan. Jadi belum lama ya. Kita lumayan baru lah. Iya. Kita janjian sama itu, sama Pak Konjen, Pak Tri Tariat, kata Pak Obet. Janjian di sini. Dia tadi muter-muter ketemu. Ini ke kantornya, Pak. Kantornya di mana, Pak? Kantornya nggak jauh, 100 meter. Tapi kita orangnya kantornya ada di sini. Oh, di sini. Oh, ini. Oh. Selamat datang. Ngaku-ngaku. Saya tunjukin ID Hong Kong. Oh. Ini dia Pak Obet. Tariat. Pak panggilannya Obet. Aduh, cuma panjang ceritanya. Oh, panjang. Iya. Oh, Pak Obet baru 7 bulan di sini, Pak? 7 bulan. Saya pindah-pindah. Pindah-pindah ini. Ditugaskan untuk di Eropa, di macam-macam ya, Pak ya? Saya, alhamdulillah, udah dapat 4 benua. Udah 4 benua. Nah, di Afrika, di Amerika, di Eropa, dan sekarang di Asia. By the way, katanya orang Indonesia paling banyak ini di Hong Kong ya, Pak? Untuk penugasan saya paling banyak di sini. Ada 172 ribu di Hong Kong. Dan 5 ribu orang di Macau. Karena kebetulan saya juga merangkap sebagai konjen di Macau. Oh, Macau ikut ke sini ya konjennya ya? Oke, oke, oke. Itu dari 172 ribu, ya. Itu yang BMI-nya, buruh migran Indonesia-nya? 154 ribu, jadi 92%-nya buruh migran Indonesia. Sisanya yang profesional. Ada mahasiswa, sisanya ada profesional, kerja di perbankan, di penerbangan, sektor IT, dan sebagainya. Biasa permasalahan-permasalahan kalau bisa datang ke Pak Mondi itu biasanya ngapain sih, Pak? Paspor hilang. Paspor dipegang agent, benar. Ya. Kemudian itu kadang-kadang suka dicas berlebihan ya oleh pihak agen. Kemudian masalah diputus di PHK oleh majikan secara sepihak. Terus masalah korban penipuan, ada juga banyak juga korban penipuan tenaga kerja di Hong Kong dan di Macau ini. Terus setiap hari pasti ada aja ya, Pak ya. Setiap hari minimal 2 kasus kita. Itu biasa langkah-langkah dari konjen sendiri apa, Pak, untuk kita punya standar, tentunya pertama kita kontak agen dari masing-masing orang ini. Kebetulan di KJRI kita punya sistem yang lengkap, ada nama agen, nama tenaga kerja Indonesia, data-data semua sehingga kita bisa hubungi. Saya lumayan beruntung di Hong Kong ini sistemnya berjalan dengan baik. Oh, amin. Sistem hukumnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Walaupun baik tetap aja ada. Ada apa, pasti ada masalah ya. Nah, jadi kita punya database yang sangat mendukung kalau penyelesaian masalah. Termasuk yang memperkerjakan juga Bapak punya datanya, Pak ya. Ada lengkap. Oh, iya. Yang tidak ada di data di saya berarti non prosedural. Oh, ya. Nah, gelap. Yang kita hindari. Oh, iya, iya. 2.000 plus 5.000 itu masih ada lagi yang mungkin non prosedural ya, Pak? Di luar itu ya. Oh, di luar itu ya. Tapi di Hong Kong ini semuanya tercatat dengan baik. Iya. Ya udah, Pak Obet, nanti kita juga akan jalan-jalan bareng Pak Obet juga. Kayaknya waktu makan siang juga nih. Santai, enak banget ya. Kesayangan para teman-teman Indonesia yang ada di Hong Kong, Pak Obet ini. Terima kasih, terima kasih. Ya. Jalan-jalan lagi. Yuk, Pak Obet. Yuk, yuk. Dari mana sih asal daerahnya, di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana, kota apa? Demak. Demak. Iya, iya. Apa yang membuat Mak Romi ini semangat banget, antusias banget untuk datang ke hari pokoknya ini? Pokoknya Pak Jokowi itu best. I love you, I love you, I love you. Ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Jokowi? Apa, mau apa? I love you. Kebanyakan anak Hong Kong itu semuanya love you much. Oh. Pak Jokowi.